Nah, ini gate 2. Kalau misalnya di bawah nggak muat, sholat, ini sholatnya juga. Karena penerbangannya masih lama, kita masih bisa nungguin di ruang tunggu. Torres area tadi. Kalau misalnya kalian belum melihat, nanti kita kasih lihat. Nah, ini kalau kalian ingin ngerokok, sekarang ada smoking area. Terus smoking area, turun ke bawah, tulisannya gambarnya gini, rokok tuh. Nah, ini dia rest area. Kita kembali lagi ke rest area. Ini tempat kita mau nungguin, kita mau santai sambil nungguin pesawat, masih jam 7. Sejam lagi. Besok berpekan jelang hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, arus mudik melalui pelabuhan Makassar sudah mulai terjadi. Sebanyak 1400 pemudik di seluruh Ambon dan akhirnya berhasil dari sana masih aman. Arus mudik berusaha terjadi di Makassar Sulawesi Selatan sudah terjadi dari sana. Nah, ini dia namanya rest area atau area bersantai, area istirahat. Ada di masing-masing terminal, salah satu fasilitas pendukung dari Bandara Internasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi kalau misalnya penerbangan kalian paling lama, masih lama, masih sekitar 2-3 jam, terus kalian capek mau istirahat, carilah namanya rest area. Di masing-masing terminal itu biasanya ada 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, itu biasanya ada. Terus untuk terminal di terminal 3 itu ada di bagian seberang dari apa namanya, gate keberangkatan, biasanya 14. Yang pernah saya lihat itu gate 8. Terus persis depannya itu ada balik-balik kayak gini, jadi ditutup sama bunga-bunga. Jadi kalau masuk aja ke sana itu biasanya nggak bayar, nggak kena charge apa-apa. Yang penting fasilitasnya dijaga, jangan vandalisme, jangan dirusak, karena itu salah satu fasilitas yang dibayar dengan airport tax. Jadi tax bandara sama airport tax, pokoknya airport tax itu fungsinya untuk membiayai biaya-biaya fasilitas ini. Oke? Okay? Untuk fasilitasnya sendiri, dia ada TV, kemudian ada timetable, tadi jadwal keberangkatan, ada charger, ada yang kecas,
power supply gitu. Terus kita lihat ada nggak ya power supply-nya di sini. Bukan. Tuh. Tuh, banyak kok kursi-kursinya. Kita pindah ke tengah aja, berhenti. Biar agak santai. Ini mah luar biasa banget. Agung, bagaimana kondisi pagi ini, sudah efektifkah pintu tol Cikampek Utama yang dibuka? Oke, okay, that's all ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau menggunakan fasilitas Bandara Soekarno-Hatta. Ini salah satu fitur terbaru. Bilang baru nggak juga sih, sebenarnya udah 1-2 tahun, 2 atau 3 tahun yang lalu maksudnya udah ada sih. Cuma belum semua. Dulu karena saya pernah nyobain di Gate 1C, 2F. 2F ya? Ya, 2F kalau nggak salah. 2F sama 1C juga sama, tapi posisinya dulu sebelah sana. Situ ada playground buat anak-anak juga. Oke, okay? That's all, semoga bermanfaat. Bye-bye.